Kita semayang maghrib jadi imam. Lepas tu naik rekaat kedua baru perasa ada taik cicuk. Lebih kuas jekar dengan ibu jari kaki kanan. Apabila sujud taik cicuk tu mungkin setuh dengan pakaian di rekaat kedua. Baru perasa. Maka ambo pun kesok lah kot pirah. Tak sibik kena. Maka ada kau semayang ambo tu batal. Kita tak yakin kain kita setuh dengan taik cicuk kau kapa dia. Apabila kita pindah, maka benda tidak yakin tidak membatalkan sembahyang. Keduanya, tahi cicak ni ada khilaf. Ada ulama kata dimaafkan ma'fu anhum atas nama umum balwa. Benda ni payah nak jaga. Betas sapuh naik pun ada sapuh ada pulak kabar-kabar payah. Maka ada ulama menyatakan tahi cicak ni masuk dalam kategori umum balwa. Tak silap dalam kitab Majmu' Salasah Rasail, kitab Jawi tu ada sebut benda ni.